Zaman yang kita hidup sekarang ini zaman yang mencabar kepada akal pikiran seseorang untuk mereka ingin mengedepankan pandangan dan pendapatnya tanpa dasar yang sahih, tanpa dengan pegangan yang sahih, sehingga dengan kononnya dengan dakwahan kebebasan boleh berbicara apa sahaja. Dalam hal agama akan berbicara, dalam hal fiqh akan bercakap, dalam hal usuluddin akan berbicara. Bukankah baginda Rasulullah mengingatkan kepada seseorang yang berbicara tentang satu perkara dalam hukum hakam tanpa mempunyai dasar ilmu, mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ketika seseorang sahabat Nabi yang terluka kepalanya lalu diikat dan dibalut karena sebabkan lukanya parah, malam itu berada dalam keadaan janabah, pagi ingin melakukan solat subuh, katanya, bagaimana aku nak solat subuh sementara aku berada dalam keadaan janabah? Kata orang di sebelahnya mengatakan, engkau kena mandi. Kata orang yang sakit itu mengatakan, saya dalam keadaan sakit, mungkin air akan memudaratkan kepada saya, bolehkah saya bertayamum? Dia jawab, tak boleh, kena mandi juga selagi air masih ada. Maka dia pun mandi, maka air mengenai kepada luka sehingga memburukkan keadaan sampai orang itu meninggal dunia. Sampai berita kepada baginda Rasulullah, kata baginda Rasulullah, gatalahumullah. Yang berfatwa tadi, yang menjawab tadi, telah membunuh kepada orang yang meninggal dunia karena air. Semoga Allah membunuh kepada mereka. Mereka berpakat, berkelompok, mereka ramai yang menjawab mengatakan, tak boleh bertayamum, kena mandi juga. Satu mengatakan, kena mandi juga. Mungkin yang satu bercakap, yang lain menyokong. Maka yang bercakap dan yang menyokong dikira menyokong kepada pendapat dan fatwa yang salah, sehingga hukumannya pun juga salah, hatta kepada penyokongnya. Kata baginda Rasulullah, gataluhu gatalahumullah. Semua tadi yang berbicara mengeluarkan jawaban yang salah, telah membunuh kepada si fulan itu. Semoga Allah membunuh kepada mereka juga. Kenapa kalau mereka tidak tahu, mereka bertanya kepada yang lebih mengetahui? Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat penawar kepada orang yang tidak tahu bukan bercakap, bukan mengeluarkan hukum, bukan ambil daripada sumber mana yang tak tahu daripada mana jawaban. Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat kepada orang atau penawar jalan keluar kepada orang yang tak tahu, bertanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian orang yang berbicara tentang hal ihwal agama tanpa mengetahui dasar-dasar agama, maka akan tergelincir. Bila mana salah di dalam percakapannya, maka akan tergelincir sebagaimana orang yang telah tergelincir memberikan jawaban yang salah kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.